Dica flexing, Hotman Paris unggah foto Oto Hasibuan diapit mobil mewah. Hotman Paris Hutapea akhirnya menanggapi pernyataan Oto Hasibuan terkait kebiasaannya pamer kekayaan sebagai pelanggaran kode etik advokat. Pada 15 April 2022, dia mengunggah dua foto glamor sang pengacara di Instagram. Pada foto pertama, Oto terlihat berpose bersama putranya di apit mobil Aston Martin Rapid dan Lamborghini. Kedua mobil mewah asal Eropa tersebut dibanderol setidaknya 3 miliar rupiah. Sedangkan pada foto kedua, Oto Hasibuan berpose bersama sang istri Norwati Damanik di kelas 1 sebuah maskapai penerbangan. Bersama kedua foto tersebut, Hotman kemudian menuliskan caption bernada sindiran. Tak sampai di situ, Hotman Paris juga menantang stasiun televisi untuk mengundang dirinya dan Oto Hasibuan berdiskusi secara positif dan kekeluargaan. Ada dua hal yang ingin dibahasnya dalam diskusi tersebut. Warganet pun ramai mengomentari unggahan Hotman Paris tersebut. Sebelumnya, Oto Hasibuan secara tegas mengatakan sikap flexing atau pamer kekayaan berpotensi merusak martabat dan citra profesi advokat. Selain itu, kode etik advokat juga mengatur bagaimana seseorang harus menjaga citra dan martabat profesi. Tak hanya itu, dia juga menilai sikap pamer tersebut dapat membentuk image tertentu mata masyarakat dan calon advokat. Profesi advokat akan dianggap sebagai sesuatu yang borjuis dan hedonis. Hai pemirsa Seri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita.